lupa menanti hari bersama ibu bahagian satu. Shin-chan, cepatlah siap, nanti kena tinggal bas lagi. Keseruan dia pendidikan tu dah cakap kat TV. Yang kita tak boleh cakap cepat-cepat, Mama ingat tak? Bukan serunding, tapi perunding pendidikan lah. Tapi yang dia cakap tu ikut pada keadaan. Kalau dari tadi kamu dah siap, Mama tak adalah jerit. Mari menari, Hima. Raya Mama suruh dan pula kamu buat, ya, Shin-chan? Kamu aku dah siap? Ada lagi barang yang tinggal? Saya lupa nak bagi Mama surat ni. Apa lagi ni? Hari bersama ibu? Besok pula tu. Kenapa tak bagi surat ni kat Mama awal-awal lagi? Saya pergi dulu. Jagalah budak ni. Shin-chan, tunggu! Kita bertemu lagi, Kamu semua. Geramnya saya. Kamu siaplah masa balik nanti. Rambut saya kusut macam kena kat salon aja. Tapi hari ni hari Selasa. Kedai rambut tu tutup pula. Kau tak salah, kat seberang stesen kereta api sana ada satu salon yang buka. Mahalnya. Takkan saya nak keluar duit banyak sangat hanya sebab nak melarang besok pagi. Kenapa dengan perempuan kat depan tu? Mesti ada salon yang lain. Saya mesti pergi cari salon yang lain dulu. Nasib baik dia tak masuk dalam ni. Macam mana ni baju nak pakai besok pun tak ada lagi. Mahal lah baju ni. Kalau lah boleh bayar 10 kali, tak mungkin. Tak mungkin. Itu Mama Kazama. Dia beli baju untuk besok jugalah. Baju ni sesuai betul dengan Puan. Ya ke? Selamat datang. Cuma salon ni aja yang buka hari ni. Sebab itulah malam ni kita makan mie segera aja. Maaf ya. Tengah hari tadi pun abang makan mie segera juga. Kan kau abang juga yang cakap abang suka makan mie segera. Tapi bukan selalu. Nenek ada cakap yang malam ni dia pun makan mie segera juga. Sebab terpaksa berjimat untuk aktiviti esok. Apa? Kan esok ada aktiviti buat bekalan makanan. Mama ni belum baca sampai habis dah panik. Abang pasal raya kat sana tu masih buka lagi ni. Bang, cepatlah kita pergi ke sana. Tapi abang belum makan lagi. Tadi kau abang tak nak makan mie segera tu. Bukan macam tu maksud abang. Boleh saya tanya, baju apa yang awak pakai untuk aktiviti besok? Saya pun tak pasti nak pakai baju apa lagi. Oh ya ke? Dia beli daging lembu mahal. Baik, jumpa lagi. Ya, baiklah. Esok saya mungkin akan bertukar-tukar bekalan dengan nenek. Makcik jangan lupa masak sedap ya.
apa ni? Saya sediakan bekalan makanan cincan untuk aktiviti hari ini, bang. Hari bersama ibu tu, maksudnya semua ibu ke tadika dan lihat gelagat aktiviti anak-anak mereka, kan? Takkan letih sampah macam ni sekali. Yelah, dan sebab itulah ini silapan abang. Masa kat kedai tu nampak elok aja baju ni. Shin-chan, cantik tak baju ni? Alamak, ni fashion apa ni? Untuk wanita pertengahan umur macam Mama, warna ni memang sangat-sangat tak sesuai. Kalau orang pakai macam ni datang dekat, saya dah lama lari. Banyak komen pula. Dah terlambat ni. Ha? Yang ni pula macam mana? Ni saya kat sini tulis budak-budak aje lah, bukan orang tua. Saya tahulah. Shin-chan, kamu jangan buat benda yang pelik-pelik masa Mama kat sekolah kamu nanti, ya? Benda macam mana pula? Benda kamu selalu buat tu lah. Contohnya macam mana, ya, Mama? Bila pula kamu nak jadi baik ni? Ya, kamu goyang-goyang punggung kamu ke kiri kanan, lepas tu mengurap perompak kat sana sini. Faham tak? Kat sini pun ada tulis, jangan bagi tekanan pada budak-budak sebelum aktiviti dijalankan. Saya tahu, bang. Kalau kamu buat juga, Mama tak bagi kamu makan. Macam mana ni? Nak pakai baju apa ni? Kalau saya tahu saya tak bagi surat tu kat Mama, kan bagus?